rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat yang langsung dengan Pak Gubernur Jawa Barat. Kita lanjutkan dengan rapat terbatas ya Prokopimda Kota Bandung. Jadi keputusannya adalah kesimpulannya sampai hari ini ya tadi hasil rapat. Yang pertama bahwa Kota Bandung ya melaksanakan PSBB proporsional ya. SK-nya ya, keputusan wali kotanya adalah PSBB proporsional. Adapun peraturan wali kotanya nanti insya Allah ya sebagai referensi kita di dalam melaksanakan PSBB ini ya bertahap memulai dari komunitas yang dampak potensi penyebaran virusnya lebih rendah. Dari situ kita mulai ya, kemudian kita terus juga setiap saat dalam proses PSBB itu akan kita lakukan evaluasi terus ya, sehingga kita juga bisa bertahap terus merubah. Apabila memang misalnya hasilnya membaik ya dan lebih signifikan, tahap berikutnya segera.